Tutorial cara melihat komisi yang akan didapatkan ketika kita ingin share produk dari Shopee Affiliate Program. Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini kita bakalan bikin tutorial cara melihat komisi yang akan kita dapatkan ketika kita ingin bagikan produk dari Shopee Affiliate Program. Nah, buat kalian yang saat ini telah bergabung di Shopee Affiliate Program dan kalian masih bingung gimana sih cara melihat komisi yang mungkin akan kita dapatkan ketika kita ingin share produk dari Shopee Affiliate Program. Mungkin buat kalian sebagian udah ada yang tahu cara melihat komisi yang akan didapatkan, namun mungkin buat kalian yang masih pemula, masih bingung gimana cara melihatnya, maka di sini aku bakalan bikin tutorialnya. Nah, kalian wajib banget tonton video ini sampai habis ya, dan jangan di skip. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, kalian jangan lupa dulu untuk bantu klik tombol subscribe di channelnya Arika Anugrah agar channel ini makin berkembang dan makin banyak tutorial-tutorial lainnya. Dan jangan lupa juga untuk klik like, comment, serta share videonya ya. Baiklah, langsung saja di sini kita masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, di sini kalau kalian sudah buka aplikasi Shopee, kalian bisa langsung klik di bagian saya. Setelah itu kalian bisa langsung klik di bagian Shopee Affiliate Program. Setelah kalian klik di bagian Shopee Affiliate Program, di bagian inilah kalian bisa mencari produk dulu, produk apa yang ingin kalian cari. Misalkan kita pilih celana pleated. Yang ini ya guys, di sini dia ada keterangannya celana pensil pleated. Untuk harganya sebesar Rp55.000 dan dia ada komisi ekstranya sebesar 15%. Dan produknya sudah terjual sampai dengan 46.000-an lebih. Di bagian bawah ada tulisan informasi produk, kalian bisa klik di bagian informasi produk kalau kalian ingin lihat produknya. Seperti ini. Oke, kita klik kembali. Selanjutnya di bagian rincian komisi produk, kalian bisa klik dilihat semua. Maka kalian bakalan masuk ke bagian rincian komisi produk. Jadi untuk keterangan dari rincian komisi produknya seperti itu. Oke, kita klik kembali. Nah, disinilah kalian bisa melihat untuk komisi yang akan kalian dapatkan, yaitu sebesar 15%. Atau estimasi komisinya sama dengan Rp8.250. Nah, ini adalah jumlah komisi ataupun jumlah estimasi komisi yang akan kalian dapatkan ketika kalian mempromosikan produk tersebut beserta linknya. Dan kalau ada orang yang klik melalui link yang kalian bagikan, maka mereka check out. Ketika pesanan sampai di rumah mereka, maka kalian akan mendapatkan estimasi komisi sebesar Rp8.250. Jadi untuk melihat komisinya kurang lebih seperti inilah tutorialnya. Oke, thank you. Oke teman-teman, seperti itulah kurang lebih tutorial cara melihat komisi yang akan kita dapatkan ketika kita ingin membagikan produk dari Shopee Affiliate Program. Semoga videonya bermanfaat ya, dan sorry kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun kurangnya. Lalu kalau ada yang mau ditanya boleh di komen saja. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, serta share juga videonya. Thanks for watching guys, see you, bye-bye.